Biarlah takdir Allah yang menjadi penentu. Aku selalu meminta kepada Allah agar Engkau menjadi seseorang yang bisa menemaniku hingga nafasku tak lagi berhembus. Mudah-mudahan jika permintaanku dijabah Allah, aku ingin menginjakan surga dengan hidup tentram dan damai dengan. Aku tidak tahu apakah Engkau memiliki bintang yang sama denganku, atau justru ada seseorang yang Kau sudah pintakan selain aku. Tetapi apapun itu, fakartu an uhiduka uyuna walakin kifatu ai asyataka ilaika falaroiki. Aku berpikir untuk menghadiahkan mataku untukmu, tapi aku takut jika aku merindukanmu, aku tidak akan melihat. Dan doaku saat ini masih sama sejak awal. Aku hanya berusaha untuk percaya apapun usahaku saat ini, biarlah takdir Allah yang menjadi penentu.